Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 kes-kes. Ini kayak nengok muka seorang. Kes, kes Kenapa masih masih kedengaran suaranya yang baik Alhamdulillah <coughs> Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimussalihat Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa makunnali nahtadi ala ulaan hadana Allah syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad qolara bishrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli alhamdulillah rabbil alamin kemarin kita belajar tentang janji Allah versus janji manusia tentang janji ini abang ya kakak ada kalimat yang kemarin saya bahas waman awfa bi minallah sudah sering saya bahas ini cuma memang mengingatkan diri sendiri itu tidak semudah mengingatkan orang lain saya ulang ya bang kakak ya mengingatkan diri sendiri tidak semudah mengingatkan orang lain karena paling enak tuh memang nunjukmu ke orang lain barusan nih kejadian <tuh> di sini saya udah kecilkan volumenya kok masih ada suara ternyata di handphone saya seorang saya lupa tadi ada buka YouTube karena YouTube nya ini saya buka YouTube premium jadi kalaupun udah ditutup dia masih jalan kan kalau YouTube premium gitu kan kalau YouTube biasa, tutup, buka aplikasi lain, hilang nah, begitu saya panggil Deni, dan tolong Den tak sampai 5 detik handphone rusak masih bunyi, oh Masya Allah biasa pakai YouTube biasa gitu kan yang ada iklan itu, bising saya nengok iklan pinjaman online semua, saya disuruh foto pakai KTP ah ternyata masalahnya di sini di HP saya, nah ini jadi materi udah bagi saya. Kalau saya skip ya kejadian ini, ya saya takut saya cuma bisa nasihatin orang lain, tapi lupa nasihatin diri sendiri. Ah, setiap kejadian dalam kehidupan kita tuh, abang kakak, itu pasti ada teguran-teguran Allah. Sekecil apapun, bahkan para sahabat itu dikasih tahu, saya dikasih tahu sama. Uh, <tuh> para sahabat maksudnya sahabat Rasulullah ya waktu ngobrol sama uas tuh beliau bilang sahabat-sahabat tuh sendal putus ya langsung ingat Allah apa salah aku apa apa khilaf hari ini gitu jadi ketika nengok kejadian sama anak banyak orang tuh nganggap kejadian-kejadian tuh kejadian biasa gitu ada kemarin saya dengar apa uh, orang gitu buka usaha baru naik dikit bangkrut baru naik dikit bangkrut baru naik dikit bangkrut terus dia bilang ini kondisi ekonomi ustad oh ya udahlah kalau udah ekonomi yang salah maka tadi pembukaannya menasehati diri sendiri tidak semudah menasehati orang lain <tuh> nah, Allah Rabbul Alamin kasih kita panduan, kasih kita guideline. Ujian apa? Pilihan ganda tuh, Abang Kakak. Kalau dibantu dengan kunci jawaban kan enak ya. Nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C, nomor 1 B, nomor 2 B, nomor. Terus gitu. Itu enak sekali. Pertanyaannya, berapa orang sih di dunia ini yang mau buka kunci jawaban itu? Banyak atau dikit? Dikit. Fayat Fatih itu kan masih SD kecil. Tapi bisa lo ngerjakan pers matematika apa? Ilmu matematika yang paling sulit apa, Pak Dokter? Enggak ada yang sulit ya? Oh, enggak ada yang sulit. apa? Analisis real. Analisis real itu ilmu apa, Pak Dokter? ah itu satu tambah satu sama dengan tak terhingga gak tuh gimana tuh? Epsilon Nah Dengar namanya aja saya gak tahu itu makanan apa tuh Fayyad Fatih bisa gak ngerjakan analisis real itu? Bisa ndak pertanyaannya tuh pakai kunci jawab apa? Pertanyaannya tuh pakai Pakai apa? Pakai pilihan ganda gitu ujiannya ndak bisa juga esai dia ya esai tau ndak yang biasa orang-orang kalau ketemu esai ya gitu kabar kabar say jadi analisis real misal gitu dibikin pilihan ganda pak dokter jawabannya tuh bisa ndak Fahid Fatih jawabnya tiba-tiba ada orang bilang begini oh bisa Fahid Fatih bisa jawab bisa jawab Fahir Fatih Dan pasti betul semua Dalam waktu sekian menit Bisa jawab Nggak pula gitu Karena Fahir Fatih dekat sama Pak Dokter Sandi Lalu Fahir Fatih dapat bocoran Nomor 1A Nomor 2C Nomor 3B Nomor 2A atau D bisa Nomor 5B Nomor 6B Terus Inilah Quran dalam kehidupan Tapi udah dikasih buku Masih tak mau dengar Siapa sih yang tidak mau dengar itu? Kita Saya Maka tadi begitu Kejadian Youtube nih Udah saya kecil kan? Masih berbunyi Lupa cerita udah pindah ke Youtube yang itu Orang akan bilang gini, oh kalau pakai kunci jawaban iyalah betul lah semuanya. Loh, kau nggak pernah pakai? Sampai ada yang bilang saya kalau udah ngomong beliau ngomong tuh saya telan mentah-mentah. Bebar gak saya dengar itu? Telan mentah-mentah nanti sakit perut enggak nih? <tuh> telan mentah-mentah kan? Enggak dimasak dulu ke gitu. Jadi abang kakak yang baik yang dirahmati Allah wa Saya sedang belajar juga gitu. Makanya kemarin saya bilang kan ada kata-kata tuh Nah, ini dia. Masih ingat kisah pengemis dan mangkoknya? Masih ingat enggak atau masih lupa? Yang dia bawa mangkok kemana mana untuk ngemis-ngemis. Iya kan? si pengemis ini bilang, uh Pak Dokter ini beruntung sekali katanya punya duit banyak dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itulah faktanya, mangkoknya hanya dipakai untuk minta-minta. Maka saya bilang sama anak-anak yang <tuh> hafal Quran, hafiz Quran atau hafal Quran, penghafal Quran, baru pembukaan nak. PR selanjutnya adalah memahami dan mengamalkan. Nah, mangkok ini harganya mahal, ribuan tahun. Begitu dibawa ke tangan yang tepat, dipegang sama Pak Dokter, dikasih cairan sebentar, dilelang, dan ternyata dia dapat harta lebih banyak daripada yang dikumpulkan. Apa kata Pak Dokter? Seandainya lah pengemis ini tahu, mangkok yang dibawa-bawanya tuh mangkok yang mahal bisa jadi aku yang jadi pengemis sama dia tidak <tuh> ada yang dia lihatnya gitu mata dia tuh hanya nengok mangkok ini sebagai tempat untuk nampung duit that's it cuma itu ya nah banyak orang juga melihat Al Qur'anul Karim ini sebagai bacaan saja saya sudah pernah kok coba ketemu sama orang bang coba buka Quran surat sekian ayat sekian. Kita ngajak dia diskusi tuh pakai ayat itu. Terus dia tanya sama saya apa? Ustaz ini dibaca berapa kali gitu dia? Hah? Apa? Dibaca berapa kali? Maksudnya cara ngamalkannya gimana Ustaz cara ngamalkannya? Ngamalkannya. Bacanya habis zuhur ke habis oh Allah saya bilang dia ini baru saya paham ternyata ada orang di level-level tuh ngamalkan gitu punya amalan saya baca Ustad, ini nih setiap habis maghrib saya baca ya terus paham ndak yang dibaca tidak <ganti> Ustad. kemarin saya bahas ada satu orang datang cerita saya buka kan saya suruh buka surah al kahfi 1854 manusia paling banyak membantah kan terus saya bilang udah baca artinya bunda udah ya Allah saya pada tiap minggu saya baca ini baca artinya tidak tidak paham yang dibaca tidak juga Ustad. itulah dia sudah pegang mangkok bagus tidak udah pegang mangkok udah bagus tapi masalahnya ngapa dia tidak bisa selesai? Masalahnya tidak selesai apa Dia tidak tahu yang dia pegang ini apa gitu loh. Sama kayak orang masih ingat cerita senso, senso. Tahu senso? Dia pergi ke toko bangunan, eh toko bangunan, toko alat-alat itu di pasar tengah tuh. Dia bilang, saya mau nebang pohon. Apa alat yang paling tajam? Oh ini pak, berapa harganya? wah ini lumayan mahal pak, berapa pun saya bayar kata dia, kamu ini ngeremehkan saya, dibayarlah. Ini berapa menit? 5 menit pak, beres. Dibawa, enggak lagi nanya-nanya, langsung semangat ya. Dibawa sensonya itu dengan alatnya, bagi itu sampai berhari-hari dia, satu dua hari, balik-balik dia datang ke toko itu berdarah-darah ada badannya. Berdarah-darah gitu kan. Kaget lah yang punya toko nih, eh uh, pak ngapain berdarah-darah? kamu bohong atau dilemparkan barang tuh? ini alat tidak bisa berguna sama sekali. apa lima menit Dah dua hari dan saya nabang pohon ini tidak tumbang-tumbang kata dia. emang bapak apakan kata dia? ya saya pegang alatnya, saya pukul-pukulkan ke pohonnya. oh pak tidak gitu cara makainya kata ini namanya senso pak. geraji rantai, gini pak, diisi bensin sama tukunya tuh ditarik. Bapak waktu mau saya kasih tutorialnya, bapak udah pergi duluan. Ditarik, langsung berbunyi. Oh, kaget dia, bunyi apa tuh? Inilah mesinnya pak, dia tuh cuma disentuhkan saja. Oh kamu tidak bilang, bapak waktu saya jelaskan bapak pergi. Masih ingat kan cerita ini kan? Nah, cuman orang hari ini treatment Quran. Ayo jawab. Baca, Katanya sih, saya sih udah Quran besar Ustadz, udah Quran besar. Quran kecil itu maksudnya ikro gitu. Abang kakak yang ada di hari ini SMK, yuk, pagi ini saya fokus mau ngomong tentang mangkok. Ada ayat wama minda batin fil ardi illa alallahi rizkuha. Surat, apa, surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini cerita tentang rezeki. Maka saya bilang, kalau orang ngerti ini, ndak jadikan ini sebagai mangkok yang tadi itu hanya sekedar mangkok biasa maka ayat ini oh iya aku dah tahu kalau masuk ke relung hatinya sampai di level faham saja dia akan bilang udah oh, ada kompetitor betul tidak mana ada kompetitor kau bisa tiru bisnisnya bisa tiru copywritingnya bisa tiru apa uh, captionnya bisa tiru produknya tapi kau tak bisa tiru rezekinya lo gajah ya bisa makan rezeki semut tidak dimakan sama tupai rezeki tupai tidak dimakan sama harimau masa aku besar besar gini tak ada rezekinya kayaknya bukan salah rezekinya lah aku yang belum tahu nih di mana letak rezeki ini Kau tak pernah tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Baca saja, bang Kakak, itu PR-nya udah luar biasa. Mana ikhfa, mana izhar, kan hari ini pengurus pusat diuji kan? Mana ikhfa, mana izhar, mana idrom biguna, mana alif lam syamsiah, mana izhar, PR tuh udah. Habis itu masuk ke level ya tlu nahu haqqatilawati ulaika minu nabi. Nah, masuk di level iman. cemana beriman sama Qur'an nih? Ya? Oh, oke. Okay. Allah bilang wama minda batin fil ardi illa 'ala allahi Binatang melata aja dijamin rezekinya. Apa gitu cuma aku? Itu ada Ingat cerita burung gagak? Masih ingat cerita burung gagak? Lahir dalam keadaan yatim. Karena induknya begitu pecah telur langsung ditinggalkan. Itu burung gagak. Cium lagi aromanya, bau busuk. Bukan anak aku nih, fix. Aku bulu hitam kata burung gagak. Anakku kok putih? Ini investasi siapa nih? Marahlah kawan kan, ditinggalkan anaknya. Bau bangkai, bau busuk di dalam sangkar. Kalau otak kita berpikir, ini anak yatim, tidak dia ngasih makan. Tapi ternyata bau busuk yang dihasilkan oleh anak burung gagak itu, mendatangkan ulat-ulat kecil belatung-belatung sehingga anaknya burung gagak bisa makan tanpa harus kemana-mana terbukti tidak ayatnya terbukti tidak? Wama batin kan? Cerita ini cukup tidak untuk memahamkan kita, meyakinkan kita bahwasanya rezeki itu sudah diatur sama Allah? Belum. Banyak orang tak percaya. Lalu ngomong gini, mana bisa Ustaz? Kalau tidak begini, mana bisa gini? Hmm, entahlah. Kalau tidak ngutang tuh Ustaz, mana bisa? Kalau tidak begini, bisa nah ternyata ketika kita ninggalkan yang haram siapa yang udah mulai ngerasakan pelan pelan ninggalkan yang haram Allah ganti dengan yang halal lebih bahagia lebih berkah siapa udah ngerasakan sudah tahu rasanya kayak apa bagaimana hubungan suami istri yang semakin berkualitas ngerasakan semenjak ninggalkan yang haram ada kakak kita bunda kita bilang oh sekarang suami saya makin sayang ustadz sama saya hmm, mantap cuit cuit Makin sayang beliau sama saya Ustadz, Oh Alhamdulillah Kak Saya ikut senang, ikut bahagia Kan bagus berarti kalau rumah tangga makin baik Sama anak makin akur Nongkrong-nongkrong sekeluarga Keren Itu baru mantap Dulu istri di Papua, suami di pokok pucuk pohon Ya kan anak dalam tanah Tak apa-apa kerja, tak ada sekarang sama anak bisa jalan sama-sama pergi ke masjid subuh subuh uh nah ini macam apa mahal loh itu mahal tak sesuai tak janji Allah sesuai Allah gerakkan hati kita untuk berbuat baik Allah mudahkan apa <tuh> lagi drop masalah rezeki materinya tentang rezeki hehehe cocok untuk antum ya ya, Untuk yang lain tidak cocok. Pagi ini saya mau mengingatkan abang kakak usiku mau nafsi beta kolok. kau sudah ikut SMK tiap hari belajar tentang SMK, ngerti tidak konsepnya nih? Wa mamin hari ini kan? Athani ashar Jus 12 Maka saya bilang pengusaha-pengusaha buang kata-kata kompetitor di otakmu itu ngerusak mental kau pasti akan nginjak mentalmu akan menjatuhkan akan menyikut enggak usah itu merusak rezeki bilang sama Allah ya Allah bisnisnya sama produknya sama cara marketingnya sama brand yang dipakai bisa saja mirip-mirip tapi materi rezeki ya kan semua sudah ditakar jadi rezekimu sudah ditakar tidak mungkin tertukar apa Cuma ya tadi saya bilang banyak orang hanya menggunakan Quran sebagai mangkok. Orang tanya sama saya Ustaz, cemana sih cara Ustaz ngawal perusahaan? Ustaz kan tidak ada background konsultan perusahaan. Saya bilang saya pernah punya perusahaan dan alhamdulillah bangkrut. Alhamdulillah bangkrut. Bangkrut itu karena saya nentang yang punya rezeki. Bangkrut itu karena saya pikir otak saya bisa menyelesaikan permasalahan ini ternyata permasalahan saya tidak bisa selesai dengan cara saya. Permasalahan itu diselesaikan Allah dengan caranya dia. Coba diulang ya, bedakan kalimatnya. Permasalahan di bisnis saya itu tidak bisa diselesaikan dengan cara saya. Ternyata dia diselesaikan dengan cara dia, cara Allah maksudnya. Lama saya ngerenung. Cuman sih jalankan jalankan Quran dalam dunia bisnis buka buka ayat buka ayat nah salah satu ayat pertama fundamental kalau saya mengawal teman-teman yang bergerak di dunia usaha saya kasih pemahaman tentang konsep rezeki dulu biar paham kisah pengemis dan mangkoknya itu analogi tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya Al-Quran itu apapun masalahnya pasti ada jawabannya selama kita buka kunci jawabannya membuka kunci jawaban ini teman-teman, tahu enggak apa yang harus dibuka pertama kali? Sebelum buka kunci jawaban. Buka hati. Ada janji Allah bilang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang halal. Coba lihat siapa yang ini kan terbuka untuk umum, kayak apa pengumuman terbebas gitu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram? Karena Allah. Lihat kalimatnya. Kau ninggalkan Quran, eh ninggalkan riba itu karena siapa? Karena manusia? Karena karena suruh suruh? Karena Allah, maka Allah pasti ganti dengan yang halal. Lalu dia bilang, manustad dagangan sepi, manustad begini. Jangan-jangan memang kakak tidak ditakdirkan Allah untuk bisnis yang ini. Nah, coba perbaiki. Sunnatullahnya harus jalan. SOP-nya. Orang lihat saya sekarang. Gitu. Saya bilang, saya Assalamualaikum dari Lumajang Ustadz, seribu persen kata-kata Ustadz real. Iya ke seribu dah tuh. Bisa tidak kembalikan satu itu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Karena Allah itu berarti apa, Kak? Masih ada makhluk manusia di hati kita? Sudah tidak ada. Aku kerjakan ini untuk Allah kok. Nah ternyata Allah betulkan suami kita, Allah betulkan istri kita, Allah betulkan pasangan kita, Allah betulkan anak cucu keturunan kita. Kita lagi fight, lagi berusaha. Maka kemarin kan levelnya ada tiga tuh. Satu belajar. Apa? Satu belajar dua berusaha nomor satu nomor dua masih bolehlah cerita cerita sama manusia tapi nomor tiga kalau bisa diam diam konsekuensi dari orang yang naik di level bersungguh sungguh bersungguh sungguh menyembunyikan amal solehnya bersembunyi bersungguh sungguh untuk tidak menunjuk nunjukkan apa yang sudah dia korbankan apalah konsekuensinya ayo Kemarin belum saya bahas nih. Tahu konsekuensinya bersungguh-sungguh? Dan antum tidak cerita-cerita? Orang salah paham sama antum. <tuh> Apa Sandi nih? Naik motor, bawa-bawa buku tulis, kayak tak ada kerjaan kurang pendapatan dia di jadi dosen nih. Konsekuensi dari bersungguh-sungguh adalah disalahfahami oleh orang. Saya sering tiba-tiba dapat nasihat gitu, dapat voice note, dapat teguran, Ustadz, ustad tuh harusnya begini, begini, begini. Ustadz tuh sebaiknya begini, begini. Ustadz. saya ngelihat Ustadz tuh, tapi ustad tuh kayaknya harusnya begini. Hmm, Oke. Okay. Saya diam ya. Ada yang cuma dicurigai. disalahfahami. Makin kuat antum bergerak, makin kuat antum netes di kebaikan itu. Dan antum tidak ngomong-ngomong diam, silent, susah, diam, tak berduit, tidak pernah nunjukkan. Biasa aja <tuh> eh, orang makin jauh. Jangan dekat-dekat sama itu tuh, udah tidak asik dia sekarang. Apa, udah apa? Udah ndak asik, gila dari sekarang tuh. Tengoklah dia tuh tiap subuh datang ke tempat ustadz itu. Apa dia apa kan sama Ustaz itu tuh? Fanatik sekali dia sama ustadz itu. Bersungguh-sungguh ini membuat antum di salah paham dunia nah, aja ini. Bayangkanlah dengarkan pengajian tuh katanya seminggu sekali ya cukup. Gimana? Dengar pengajian? Sebulan sekali pun dah bagus gak? Kata dia. Kau ini ngapa dengar tiap hari gitu datang tiap subuh berkemas warni ini warna warni belakang coba tengok tuh berbunga bunga belakang tuh biasa polos polos ya warna biasa tuh apa kan ikut pakai batik kayak ya kali ya atau memang janjian hari ini hari Kamis besok kita berbunga bunga ya gitu Berbunga-bunga tanpa riba, ya. Kita tuh, ya, harus realistis dong, nah gitu bahasanya, kan? Nanti ada waktu tuh dia, nah baru dia pakai kopiah, itu pun mencari kopiahnya di mana gitu, cari baju koko, baru datang ke majelis taklim, ya kan, datang ke pengajian sekali, duduk, habis itu nanti ngerasani ustadznya, oh, ustadz itu ini, ini. gitu cara dia beragama tuh, ya, habis itu apa? Antum pelan-pelan mulai. Ditinggalkan, ditinggalkan, ditinggalkan. Tapi ini masih nih, masih istiqomah nih, masih terus fight. Masih belajar, akhirnya pelan-pelan, Allah ganti kawan-kawan lama. Allah ganti orang-orang jahat itu yang ada di circle kita. Sudah mulai tidak nyambung ngomongnya, sudah mulai ngerasa belum? Ada tidak mulai ngerasa? Habis itu Allah ganti dengan saudara-saudara baru, Allah ganti dengan sahabat-sahabat baru, Allah ganti dengan keluarga-keluarga baru. Ada enggak ngerasa gitu? Ngerasa enggak? Ada orang-orang yang lebih baik yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Dan dunia ini abang kakak, silih berganti Allah buat. Oh ternyata kawan kita jago suwa, jago puasa. Akhirnya kita jadi semangat gak berpuasa. Oh ternyata kawan kita ini ahli duha. Oh, benar Ustadz, saya merasa 100% Ustadz kata Kak Ami. Alhamdulillah. Allah hadirkan orang-orang baik. Yang kita bang tidak kenal sama sekali sebelumnya. Bukan teman SMP, bukan teman sekolah. Ada yang ngerasa gitu tak? Hah? Udah mulai ketemu? bahkan ya mohon maaf ya mohon maaf itu kadang-kadang kadang-kadang ya cerita dari kawan-kawan itu lebih dekat daripada adik beradik seorang ah betul kok ngangguknya sampai gitu-gitu benar kenyataan enggak? benar-benar Allah hadirkan orang-orang baru Bukankah itu sudah janji Allah lewat rasulnya? Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah? Dengar, karena perumusnya, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah? Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Apakah hanya berbentuk rezeki? Tidak ternyata, Allah ganti kawan, Allah ganti teman, Allah ganti circle, Allah ganti tempat makan, Allah ganti tempat nongkrong Dulu tak peduli, asal viral sikit Hajar, bangga gitu, pakai jilbab, makan babi Lagi, lagi rame nih kan Makan babi pakai bismillah tidak peduli kuas bulu babi, ribet banget sih, ribet banget sih. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, tinggal di hutan ya. Gitu cara dia responnya Kita mau ngajak dia supaya doanya tidak tertolak. Dia bilang hidup kamu ribet banget. Sekarang kan kita tidak berani, berani tidak sembarangan makan sekarang. Mana hati-hati gitu. -hati ya tidak? Nengok menu-menu tuh, alah ini ada ndak potensi haramnya. Nah ternyata abang kakak pelan-pelan Ya saya tidak mau bahas yang makan es krim tuh nanti orang cari-cari pula videonya <tuh> Belajar, berusaha, bersungguh-sungguh Buka kuliner muslim.id Ya kan sekarang kita kalau mau makan kan Nengok lo apa nih potensi ini di Pontianak Segera nanti insya Allah kita akan bikin rilis juga Mana tempat-tempat makan yang aman Insya Allah segera Itu PR saya udah kumpulkan Teman-teman kuliner muslim GSH, Antum ikut gerak Di kota-kota Antum kalau belum ada Gerakan sadar halal Bikin, misalnya Pontianak Sadar halal Udah jalan Ustadz, oke Kuburaya, sadar halal Bogor sadar halal uh, apalagi bikin kota-kota itu narasi sadar halal sadar halal itu bawa ke masing-masing kota minimal yang paling depan dekat itu yang nampak depan mata bisa ditengok itu kuas ganti kuasnya bikin gerakan sadar halal di kota-kota antum masing-masing Itulah cara kita mempraktekkan Quran Supaya doa kita tidak tertolak Mengganti make up yang tidak jelas dengan make up yang halal Jangan cuma dengarkan SMK Karena suka dengan make up ini Tidak peduli ini halal atau haram Padahal di situ ada bahan baku yang bisa saja berpotensi Haram, uduk kita tidak tembus Saya pernah bilang tentang insulin Insulin itu ada yang mengandung babi Tapi tidak semuanya Ada Bekasi sadar halal, Palembang sadar halal belum bergerak. Udah ada admin tanya sama kulinermuslim.id. Bagaimana cara menggerakkan apa namanya e, GSH itu? Tanya sama at @kulinermuslim.id. Tanya sama mereka. Mereka insya Allah akan bantu. Dah. <tuh> Jadi abang kakak, kalau abang kakak sudah masuk di fase bersungguh-sungguh abang kakak sudah masuk di fase berkorban dan memang kita tidak boleh sebaiknya gitu jangan cerita-cerita sama manusia maka apa yang akan kita dapat pertama kali disalah fahami oleh orang lain curiga aku nih ngapa ibu itu tuh tiap subuh ke sini ya berdandan bagus-bagus apa mah tuh ceramah enggak gak dibilang fanatik nanti kan konsekuensinya apa kalau datang tiap subuh kayak gini nih terus kena omong kan oh, udah pasti mana dia mau pengajian sama kita lagi dia tuh sudah ustadz yang diserdam tulah dia tuh tahap yang diajarkan ustadz itu tuh kata dia. gitu enggak bunda ah ustadz artis <laughs> aduh nah. ustadz artis kata dia maksudnya Ustadz tuh mainnya sama artis atau gimana? <tuh> nah, ah. dia tak tahu ke kita main bioskop nih. Kita akan disalahartikan oleh orang, disalahfahami, pakai jilbab panjang dibilang fanatik, pokoknya belajar agama salah, hmm. pusing lah pala Batman selama antum ya pesan saya berada di jalan Allah maka jangan pernah goyah tenang ya sabar sabar tunggu <tuh> makanya kan kemarin tuh ada doa kan ya Allah bimbinglah kami agar bisa selalu belajar Oh ada lagi Ustadz viral Oh Ustadz viral Ketemu Ustadz di tiktok oh, Saya tak main tiktok Yang mainkan tiktok siapa? Admin Saya tak pegang tiktok tuh Tapi katanya saya ketemu Ustadz di tiktok Ustadz nengok di tiktok Sampai budak-budak kecil Saya bilang eh Ketemu di mana nak? Ustadz, boleh foto tak? Boleh foto tak? Hah? Foto? Budak kecil Ketemu di mana? Ada ustad di TikTok, katanya. Oh, kan saya tak main, maksud ndak ngulik ndak ngerti gak TikTok tuh kayak apa, cuman... <tuh> nah, ini betul nih. Sekarang pakai kaos kaki, ahwat-ahwat, kakak-kakak yang perempuan tuh begitu pakai kaos kaki dibilang sakit, katanya. Pakai kaos kaki dibilang sakit ribet sekali dok kita nih kata dia makan sini tak boleh ini sulit salaman dengan laki-laki tak boleh dulu kan kinca kinca ya ya asal ketemu orang kan apa kabar bisa pelukan lagi suami orang di peluk ya sekarang justru aneh enggak kalau salaman malah sama laki-laki gitu aneh ini tanya sama SPSP SP, SP ya. pernah enggak saya nyentuh tangan kita tuh tak ada urusan saya bahaya malah kalau saya manggil-manggil kita budak-budak <tuh> ini polos-polos ya Ayuh bahaya, enggak saya bilang kita atur betul-betul nah abang kakak belajar berusaha tadi saya bilang itu level 1 level 2 nah kita saya mau ngajak abang kak yuk kita sungguh-sungguh belajar ngapa nih belajar betulkan Quran tadi kan belajar makin dekat ini materi bila ya? Amak dah tengok lah tuh Instagramnya masih logo begitu ah. Ada line, ada BBM Oh ini curhat semua nih Bilang dosa riba Bilang riba dosa, dibilang fanatik Dibilang kuas bulu babi kata siapa? Pakai jilbab besar dibilang ustazah, amin. Pakai baju syari dibilang gak gaul, kelihatan tua. Ustadz yang berpotensi jadi artis, udah lama jadi artis. Betul gak? Hmm, baru tahu ya dia. Pakai baju warna hitam dibilang melayat. Ada. <laughs> Aku pakai kos kaki pas acara lomba becek-becek air masih ada masih aja, meski ada yang nyinyir aurat kan laki-laki tuh Ustadz KB 1 insya Allah apa gini? Dibilang rorom behen. apa tuh? Pakai kos kaki plus sendal jepit dibilang nggak modis. Posting kebaikan dibilang sok alim, sok suci. Pakai kos kaki dibilang takut hitam. Iya Ustadz, saya nggak salaman sama atasan, dibilang lancang. Nah, cuman itu? Mohon maaf Pak. Tak mau salapan, salaman dengan adik ipar di komen panjang kayak lokomotif. pakai jilbab panjang dibilang oh, ini curhat semua isi ini <tuh> tidak apalah ya saya bacakan pelan pelan yang di sini apa masih belajar pakai pakaian syari pakai cadar dibilang hatinya belum baik Tak akan habis kita dari Omongan orang Ustadz main film, iya ke sana hidup di gua ribet banget sih. Haram halal, haram halal. Jangan terlalu fanatik sama agama. Udah nggak ngerayain ultah, dibilang pelit dan dijauhin. tutup telinga aja terus kita bilang dunia aja ini bosku. Waduh, asik banget. Dunia aja ini. Ndak ingat dulu kamu gimana? Saya tuh tahu kamu dulu masa lalunya kayak gimana. Sok suci kamu sekarang. Oh, jangan dibalas ya daripada kamu sok najis gitu. Jangan ya. Jangan dibalas. Biar ya dia ngomong sok suci habis waktu kita nanti ngeladen mereka. Kita posting repost kajian dibilang sok suci, kau tuh macam dah baik ya. Begitulah kira-kira Bang Kakak hidup ketika <tuh> nanti dia baru tahu. Apa? Nanti dia baru tahu. Ada kakak-kakak yang sampai bercerai rumah tangganya. Gara-gara suaminya tidak suka istrinya pakai jilbab, lalu kakak ini tetap memutuskan menutup auratnya karena dia lebih takut sama Allah. Dan masya Allah tabarakallah, begitu dia tutup auratnya, Allah ganti dengan suami yang lebih baik. Gitu cara Allah mau ganti kehidupan. Saya tidak mengatakan kakak cerailah cepat-cepat gitu, enggak. Waktu Imam Ash-Shafi'i ditanya sama murid-muridnya, Wahai Imam, kami tidak pernah melihat engkau marah ketika engkau dihina orang. Tapi ketika agama dihina, Nabi Muhammad dihina, kau langsung marah. Tapi ketika dirimu secara personal dicaci maki orang, kau biasa aja. Kenapa sih, wahai Imam? Ini penutup ya saya ada urusan sebentar habis ini kata Imam Syafi'i Allah saja difitnah punya anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam difitnah orang gila penipu pendusta dan seterusnya apalagi cuma saya sekelas Imam Syafi'i itu kalimat-kalimatnya itu bikin kita ngerenung gitu. Oh sholihina walastu minhum. Dia bilang, aku nih suka dengan orang-orang soleh, walaupun aku belum termasuk orang soleh tersebut. Cuman lah tuh, sekelas Imam Syafi'i masih bilang dirinya belum soleh gitu. Lah kita nih, apa? Maka kalau mau dibalikkan ke materi yang tadi abang kakak Antum Banyak orang yang akhirnya ndak ndak naik gitu ndak naik level ndak berubah-berubah juga ndak ada perubahan dampak dalam kehidupannya ndak berani dia naik ke level bersungguh-sungguh Karena ndak kuat dengan omongan orang Padahal semakin banyak omongan-omongan itu abang kakak di situ kita tahu seberapa kuat nih kita menentukan niat kita di awal. Kalau pondasi niat lillahnya kuat, kalau pondasi bismillahirrahmanirrahimnya benar, kalau pondasi inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Makin kuat kita itu, makin nangis kan kita. Ya Allah, Mudah-mudahan ujian saat ini bikin saya jadi lebih baik. Mudah-mudahan ujian hari ini bikin saya tetap muhasabah. Mudah-mudahan ujian kali ini membuat saya bisa melihat kesalahan dalam diri saya ya Allah. Bukan melihat kesalahan di tubuh orang lain. Itu keren kalau bisa kayak gitu tuh. Inna solati. Ayo. Wa nusuki. Wa mahyaya. Wa mamati. Lillahi rabbil alamin. ada tadi ayat yang kita baca di surat nah ini ayat surat Hud ini keren penutup saya bukakan surat Hud surat 11 ayat 29 surat Hud surat yang ke-11 ayat 29 Apa bunyinya? <coughs> Waya ya La as'alukum alaihi mala In ajriya illa alallah Wama Wa ma ladhina amanu Innahum mulaku rabbihim Walakinni arakum <tuh> qauman tajhalun Ini kalimat nabi begitu beliau mengatakan kepada umatnya Ini cerita tentang Nabi Nuh ya. <tuh> di ayat 11 itu kan ceritanya tentang aku udah siap ada bukti sudah dari Allah. Ini Nabi Nuh nih psikologisnya sedang berhadapan dengan istri, berhadapan dengan anak. Maka beliau juga sampaikan kepada umatnya. Dia disalahartikan kan? Ngapa bikin kapal di atas gunung kayak orang gila aja kau ini <coughs> kata Nabi Nuh Ya qawmi la as'alukum alaihi ma'la mana dulu nih dayat dulu ke dayat <tik> ya qaumi la as'alukum 'alaihi malan Aku ber dakwah ini aku menyampaikan tausiah ini aku menyampaikan seruan ini ajakan untuk kembali ke surga ini mengajak sebanyak-banyaknya orang berbuat baik Aku enggak minta balasan sedikit pun atas seruanku. Itu kenapa saya bilang antum yang hari ini mulai terjun di dunia dakwah harus punya bisnis. Berdaganglah, jualan. Nih ada. Eh, BP kita mana? Oh, udah di udah geser ya. Ambil lagi di rumah saya masih banyak stok. Ada Vitabats, ada British propolis. Bisnis-bisnis yang antum udah usah masuk di ranah produksi. Kalau buat antum-antum yang baru mulai bisnis, saran saya jangan masuk di zona produksi. Reseller aja. Bukan tak bisa. Yang saya perhatikan orang tuh tak mau. Ini produk alhamdulillah kemarin ada testimoni yang hamil dengan izin Allah. Samu suami sendiri alhamdulillah ya minumnya Vitabats. Karena yang ada di depan mata saya ini ini. Ini 100% habatus soda cangkangnya cangkang apa? sapi dan sudah ada sertifikat halalnya MUI. Ayo bismillah. Mulai jadi reseller. Supaya kita bisa punya penghasilan yang mudah-mudahan ya bukan dari hasil yang haram Bukan dari hasil yang tidak benar In ajriya illa ala Allahi Wama ana bitaridil amanu Kalimat in ajriya illa Ala Allah In ajriya illa ala Allah Wama ana bitaridilladzina amanu Innahum mulaku rabbihim Walakinni arakum Qawman tajhalun Jadi Nabi Nuh tuh geram juga nengok umatnya gitu Sebagaimana mungkin Pengasuh Ya kan Orang-orang <tuh> apa namanya orang-orang yang hari ini berdakwah mungkin kepala keluarga ayah bunda nengok kelakuan anak-anaknya tuh ih bengak-bengak ubi udah-udah nih Abang-kakak yang hari ini ya tambahan dikit ya tambahan dikit Abang-abang yang hari ini sudah ada di fase taubat sudah ada di fase memperbaiki diri sudah ada di fase mulai mengerti dikit-dikit ilmu agama ini sabar-sabar apa melihat kelakuan orang-orang yang belum paham maklumi oh iya dia tidak paham <tuh> nama gak budak kecil Nama gak anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa, oh, dia tidak ngerti riba itu haram, belum tahu dia tidak ada yang mengajarkan dia, dia tidak ngerti hidup, hidup bersama Quran itu bisa nyaman, bisa tenang, tidak ngerti bagi dia tuh ya harus kerja keras totalitas, ya mau misalnya mau tampil harus mabok dulu minum minuman keras dulu, hilang malunya. <tuh> di atas panggung bisa totalitas ternyata mabuk. Ingat-ingatlah saat kita ada di posisi dia. Coba bilang Saya di posisi gitu. Walah, dulu aku gini kan nih. Makanya kalimat saya waktu 2013, 2014 sama circle-circle <tuh> awal Munzalan itu saya bilang sama mereka, tidak apa-apa, saya bilang, apa? Abang dulu gitu Kak. Zaman-zaman kita masih belum ngerti riba, zaman-zaman kita tidak ngerti ilmu agama, zaman-zaman kita tidak ngerti pentingnya baca Quran, pentingnya memperbaiki tajwid. Memahami 479 yang baik-baik dari Allah yang buruk burukan kesalahan sendiri Memahami tentang pentingnya istighfar 833 Allah ndak akan azab suatu kaum selama dia beristighfar ndak ngerti Baca yasin itu yasinan ya gitu 36 yasin ya kan Surat yasin itu kan yang apa bima ghafaroli robbi wajah minal mukromin 8 ayat santri itu yang ini yang ini Al-Anfal 833 <tuh> Allah tidak akan menyiksa kalau kita bersyukur dan beriman 3627 <tuh> Bima Gofaroli Robbi ja'alani Minal Mukromin tidak ngerti orang tuh tidak ngerti ternyata istighfar itu bisa membuat kita mulia setelah kita diampuni Allah kita dimuliakan Allah diampuni sama dengan dimuliakan. Coba bilang. Ngerti orang-orang tuh? enggak ngerti. Bagi dia, kalau mau mulia, itu harus menjilat. Kalau mau mulia, harus pakai barang branded. Kalau mau mulia, kalau mau mulia, harus dekat dengan circle-circle orang-orang penting katanya. Dekat dengan pejabat A, dekat dengan anggota dewan A Padahal untuk mulia ndak harus kayak gitu. Betul ndak? Ada cara lain, ada hidup yang dimudahkan Allah. Tinggal seperti di akuarium sendiri gitu. Ngerti ndak tentang kalau beristighfar itu dapat hadiahnya banyak. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum an anharo ngerti? tada jangankan yang di luar, yang dalam munzalan loh dalam munzalan di 8 ayat santri, entah paham, entah ada tak tahu juga saya, cuman nak maksanya orang dia tak mau ayo bang keluar dari lubang bang, ayo bang keluar dari lubang bang, sini bang kami tarik abang bang Ndak aku suka dalam lubang ini kalau cuma lubang hidung itu tak apa-apa, kalau lubang taik cuman keluarlah dari lubang itu. Masa udah dikasih tahu berkali-kali tidak paham. Oh, dapat saya jawabannya pagi hari ini. Wala kini arokum qauman tajhalun. Psitt. Maka saya bilang kemarin kan, kalau Nabi Muhammad nengok orang baru masuk masjid kencing dibiarkan sama Nabi. Kencing, bayangkanlah marah Nabi. Apa marah enggak Nabi? Tada, Umar yang marah. Tapi sahabat di sini di soft satu ndak datang sholat subuh, marah enggak Nabi? Dibakar rumahnya. Paham enggak sini ini namanya dosis kepengasuhan. Ada yang dimarah Rasul. Lah, antum tiap subuh datang SMK. Ya kan? Tiap hari maka saya bilang, "Oi, budak kecil, badan yang besar, kelakuan macam budak kecil, itu kalimat sakit loh. Akhirnya kita pegang kepala kan? Iya ya. Kenapa aku ini dah tua tapi masih kelakuan kayak anak-anak? Apa yang belum dewasa? Usia tidak. Tetapi yang belum dewasanya ilmunya, imannya. Banyak yang harus kita upgrade. Secara keilmuan kita mungkin belum sampai ada yang menghalangi ilmu dan hidayah itu sampai kakak-kakak, abang-abang yang secara umur mungkin lebih tua daripada saya mudah-mudahan bertambah juga keimanannya bertambah juga, jadi naik level dari Islam jadi beriman, kadang yang sering dipanggil Allah di Quran tuh ya ayuhalladzina amanu ada dimensi goib, ada dimensi tidak nampak, ada dimensi yang sepi, ada dimensi yang tertutup, ada dimensi terhijab. Terbuka dengan izin Allah kalau pakai i, iman. Dah, oke. Okay. Mudah-mudahan ada yang bisa disimpulkan. Jangan sampai kita di mata Allah, oh Allah, ini kauman tajhalun. apa jahula sama satu satu grup ini odo ale oh ala besar besar odo odo ale. inilah dia kau mantajhalun Kalau yang di YouTube nih tenang-tenang orang. -tenang, orangnya itu kalem-kalem YouTube. Kalau yang di Instagram udah kenal-kenal sebagian besar. Yang di TikTok nih nanya macam-macam. Orang baru. Beda orang berarti nih. TikTok beda orangnya ya. Instagram beda orangnya. YouTube nih orang-orang lama biasanya. Tenang. Jamaah al youtubiah ya. Jamaah al youtubiah Ramai juga 900-an orang. Tahap apa-apa orang nonton nih. Udah tahu kena marah, Pak. Saya bilang coba lah nonton SMK tuh sebulan sekali gitu. Sebulan sekali. Katanya udah cukup dah dengarkan agama tuh sebulan sekali. Kau jangan fanatik tiap hari pergi ke SMK tuh. Nanti kau jadi Islam fanatik kata dia. Tapi waktu mati dia mau gak masuk surga. Cuk, tak jelas orang-orang Parah. Iyalah, <tuh> sip ya. Abang kakak saya pamit dulu. Makasih banyak izin guru balik awal. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. <tuh> Mohon doa Bang Kakak untuk Fayyad anak saya yang nomor tiga semoga jadi anak yang alim soleh ya, ilmunya bermanfaat ya kan semoga Allah mudahkan Allah berkahi Allah ridhoi Ananda Fayat dalam setiap aktivitasnya e, 2000 23 ya berapa belas tahun yang lalu dia lahir di kamar mandi saya yang nyambut siang-siang menjelang zuhur sekarang belum lahir dia siang nanti zuhur nanti dia baru lahir masih dalam perut ya doakan semoga Fayat jadi anak yang alim soleh ya bisa melanjutkan dakwah ayahman, membersamai doakan juga bunda uung ya kami sekeluarga, ya semuanya lah kak iya juga. tapi hari ini fayat berkurang umurnya gitu, berkurang jatah hidup. yang mudah mudahan fayat jadi anak yang alim soleh, insyaallah. dan mudah mudahan, mudah mudahan abang kakak ya, saya berdoa juga minta sama allah, ini kan anak laki laki gitu ya, jadi supaya fayat juga bisa melanjutkan dakwah yang sudah saya mulai saya mati nanti dia yang melanjutkan dakwah ini doakan semoga sesuai namanya gitu Muhammad Fayyad al Filantro Filantro tuh apa waktu itu lagi suka ya lagi belajar sebenarnya bukan suka lagi belajar belajar berbagi saat itu ya saat sempit jadi waktu dia lahir tuh saya lagi alhamdulillah lah pokoknya Barakallah fi umrik lah pokoknya ya saat Fayyad lahir itu lagi barokallah fi umrik gitulah karena tahu mungkin duitnya uh, duetnya saldonya tuh masya Allah tabarokallah dia tidak mau bebankan ayahnya jadi lahirnya di kamar mandi bunda uung mau sholat nundo perut ketekan keluar itu Fayyad. hampir jatuh di kloset di kamar wawa di rumah wawa habis itu bunda uung teriak saya udah mau pergi ke masjid waktu itu Ya, ya, ya. Kedengaran suara bunda tuh teriak. Tidak ada orang di rumah, tidak ada orang. Tidak ada orang. Bahwa tidak ada zuhur, zuhur. Mau sholat zuhur saya dengan dengan arah ke dengan Kak Ia waktu itu mau pergi ke masjid. Masjid Al Muminun. Dengar bunda teriak-teriak. Pamitan nih kan pamitan. Dah ya ke masjid lo ya. Nah, pergi kan. Kayak biasa kan kalau mau ke masjid kan saya pamit. Dah ke masjid lo. Nah, gitu. Lima waktu ke masjid. Lima waktu pamitan. Ayah ke masjid lo ya tetap saya berkabar. Iya, yeah, iya. Yeah. Pergi. Begitu pergi dengar, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Masuklah saya ke dalam lagi. Begitu tengok bunda udah, Langsunglah saya sambut. Jadi kondisi tali pusar masih nyambung dengan fayat. Itu bawa jalan keluar dari kamar mandi ke kasur. Makcik itu yang almarhum, mamanya Bang Iwan. Itu ikut nemankan ngangkat. Saya udah kemana-mana dah nih. Alhamdulillah habis itu Uh, manggil perawat, alhamdulillah perawatnya datang, digunting lah baru bisa digunting tuh tali pusarnya sama bayinya, cek gitu digunting, habis itu baru bunda Ong tuh jalan kaki dari kamar naik ke mobil, oh, mantap kan? Nah, kita jangan lebay biasa ya, aduh suamiku, ketuk palanya langsung, <tuh> dah, begitu sampai begitu sampai di rumah sakit singkat ceritanya nih ya kan itu bunda udah jalan dari kamar dari kamar mandi ke um, kasur dari kasur ke mobil dari mobil turun kan pakai mobil biasa tuh tidak pakai ambulan tidak pakai apa bawa lah masuk ke rumah sakit perawat perawatnya teriak teriak masya allah masya allah gitu. kakak kakak tuh pak kata dokter gede dokter gede yang Bali dokter tinggi-tinggi itu Hindu kan beliau tuh Pak kata deh ini keajaiban Tuhan Pak kata deh Fayat tuh panjangnya kalau enggak salah di atas 50 cm beratnya 4 kilo Fayat tuh Pak kata dokter ini anak harusnya sesar 4 kilo panjang 50-an cm 48 ke 52 ke 50 Bukan Begitulah. dan Fayat itu waktu lahir itu saya di dipaksa oleh entah kakak-kakak itu untuk apa namanya untuk minum susu formula saya tidak mau saya kasihlah susu kambing mana susu kambing itu mana ada tidak waktu lahir pertama kali <tuh> saya tak mau dikasih susu formula kakaknya ngintervensi bahkan terkesan menakut-nakuti pak nanti berbahaya loh pak waktu itu memang kaudarullah apa uh, susu belum keluar tidak bisa menyusukan saya waktu itu saya telepon bang andre yang punya susu kambing saya tanya bang ini kalau untuk bayi baru lahir bisa enggak? Aman, kata beliau. Aman, look. Minumkan ya. Oke, okay. minumkanlah susu kambing. Pak, bapak tanggung sendiri ya nanti ya kalau ada apa-apa sama anaknya. Iya, saya bilang ini anak saya, bismillah. Ini susu enggak ada pakai pengawet, ini enggak ada pakai ini. Baru lahir anak saya, istri saya belum suka. Dakasih kasih ya susu kambing. bedakan dengan yang lain. Es oke -okay, kan, susu organik kambing etawa. Kasih minum. Tak lama, habis selesai itu, keluar perawatnya ketemu Pak Bapak anak yang tadi ya apa Bapak orang tua dari anak yang tadi gitu sampai salah ngomong Iya saya bilang Pak mau ngasih tahu Pak ngapa saya bilang anak Bapak kata dia mohon maaf kotorannya tidak seperti bayi-bayi yang lain bayi yang lain semua mencret semuanya anak Bapak pup pertamanya seperti kotoran kambing katanya bulat-bulat bulat-bulat itu bayi sehat pak dalam hati saya sedang kutinju kau nih tadi kau nyuruh pakai susu formula maka kakak-kakak yang mau lahiran standby kan susu kambing ndak jualan nih ngasih tahu susu kambing tuh sehat insya Allah tapi jangan susu kambing yang murah-murah kita ini sedang nggak belikan istri yang murah eh laki-laki jangan pelit belikan yang bagus Susu kambing tuh banyak yang murah, tapi itu pakai creamer, tidak sehat, tidak ada susu kambingnya. Terus cara bikin susu, nah ini boleh setuju, boleh tidak? Jangan dipotong tapi ya saya tak kuasa nih. Nanti khilaf lagi, berdebat lagi. Susu itu ada kalsiumnya kan? Kenapa banyak orang minum susu kayak tidak ada dampaknya? Karena salah cara nih susu susu dimasukkan. Habis itu masukkan dalam gelas, kan pakai saset dia bubuk masuk dalam gelas. Habis itu langsung sem seduh dengan air panas, hancur kalsiumnya. Caranya gimana ya, Man? Pakai air hangat, air hang, air panas, campurkan air dingin, dirasa pakai tangan itu, oh udah pas hangatnya, baru masukkan susunya. Nah, ketika air susu itu dicampur dengan air panas langsung itu yang bikin rusak. Saya diajarkan sama guru-guru saya itu cara bikin susu itu begitu. Kalau bubuk ya, kalau bubuk. Nah, tapi antum tidak setuju pun tidak apa-apa. Nah, coba bikin video tuh kayak gitu, tidak setuju pun tidak apa-apa. <tuh> Jadi akhirnya heboh lah rumah sakit waktu itu karena ada bayi lahir di kamar mandi dengan berat sekian kilo, panjang sekian senti, empat kilo tuh Fayat tuh. Gimana bisa melahirkan? Nah saya ingat sembilan bulan semenjak Bunda Uung hamil Fayat, apa yang saya kerjakan? Setiap hari saya keliling-keliling ke majelis taklim, sebelum balik saya pasti minta doa. Bu, istri saya lagi hamil. Tolong doakan semoga Allah mudahkan. Tahu enggak nenek-nenek ibu-ibu majelis taklim itu doanya apa? Insya Allah Ustadz, semoga lancar hamil lahirkannya kata dia. Lancar itu panjang pakai matobii. Eh, mat eh, wajib mutasil. Lancar, benar-benar lancar budak tuh apa? Di mana lancarnya? Kamar mandi. Maka pas hamil Fatih 2014 Bunda Ong hamil Fatih saya bilang sama ibu-ibu, bu istri saya hamil lagi. Ah baru gak lahir Ustadz Laju Ustaz nih. Ada yang lebih laju bu Ustaz Sudara. Iya, <laughs> iya, iya. Laju Ustaz nih kata mereka kan. Habis itu saya bilang bu doakan ya ini anak yang keempat. Mudah-mudahan lancar. Tapi jangan di kamar mandi. Apa? Jangan di kamar mandi. Ah, Fatih itu lahirnya juga gitu. Kalau Fatih dianugerah Bunda sini. Fatih itu saya disuruh ngambil kain sama Bunda. Ambilkan kain. Sama Mak Nur, waktu itu kan ditemankan Mak Nur Suruh ambil kain, saya baru ngelangkah ke kamar mau ngambil kain jarik itu Fatih dah keluar dah. Alhamdulillah. Dan saya sangat meyakini, antum boleh setuju boleh enggak ya. Saya sangat meyakini doa dari banyak orang itu penting untuk kehidupan kita. Jangan sombong minta doa sama orang. Ya, tolong doakan, doakan saya, mohon doanya. Kalau bahasa Arab itu Da'watukum lana. Udu'uli Bukan udu'uni Kalau udu'uni itu doakan doa berdoalah kepadaku Tapi kalau udu'uli Doakan aku nah, Itu bahasa Arab tuh Hebat ya Ayo yang lagi hamil yang lagi ini sering-sering minta doa sama orang. Sebanyak-banyaknya, jangan tengok siapa yang antum, karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Ya, makasih banyak abang kakak. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Saya izin pamit dulu, nanti tolong ada yang ngawal zoom. Barakallah fiqum, barakallah fi umrik. Jazakumullah khair, sekali lagi minta doanya untuk fayat. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah berkahi jadi anak yang alim soleh dekat sama Allah melanjutkan apa yang sudah kami kami uh, lanjutkan dan semoga Allah izinkan kita semuanya menjadi ahli Quran menjadi orang yang mempraktekkan Quran dalam setiap sisi kehidupan al-fatihah <tuh> Amin Allahumma amin Buat abang kakak yang istrinya sedang hamil Semoga Allah lancarkan sampai proses persalinan, lancarkan juga rezekinya buat abang kakak yang belum punya anak, sudah nunggu 11 tahun, nunggu 12 tahun, nunggu 30 tahun, nunggu 40 tahun. Semoga Allah kasih nanti anak-anak soleh anak keturunan yang baik-baik, Allah mudahkan, Allah kasih kesehatan lahir dan batin suami dan istri. Al-Fatihah. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak Abang Kakak. Barakallahu fikum, berkah selalu, sehat. <coughs> Panjang umur murah rezeki. Makasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.